Shalom anak-anak muda. Shalom. Shalom anak-anak muda. Shalom. Lebih kencang lagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita mau having fun tapi enggak sendiri. Ya, kita mau sama-sama dengan keluarga, teman mungkin di samping, tetapi yang terlebih utama adalah kita mau muji nyembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangannya dong yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Alasanku melakukan segala
Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi, saudaraku. Tepuk tangannya YG cuma bisa begini ternyata ya. Hah? Cuma bisa begini, tepuk tangannya nggak bisa kalau cuma segini kalau YG. Tepuk tangannya harus lebih dahsyat dari ini. Walaupun cuma di rumah, tapi tepuk tangannya buat Tuhan. Buat Tuhan, bro. Buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia, baik adanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sore malam hari ini kami berkumpul, kami mau merendahkan diri kami, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan di atas segalanya. Sebab Engkau layak terima pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan.
generasi Yeremia yang akan Engkau pakai pada akhir zaman ini. Terpujilah namamu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Malam hari ini, kami mau berbicara pribadi dengan Tuhan. Kami mau ketemu dengan Tuhan malam ini. Biar hadirat-Mu itu memenuhi hati setiap kami, rumah demi rumah. Ya Tuhan Yesus, inilah rinduku kepada-Mu segenap hatiku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Sembah Tuhan.
Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik. Ini hati kami, ini jiwa kami. Kami mau serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Malam hari ini semuanya adalah tentang Engkau Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Terima kasih. Ooh.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm away, depan ini. Pribadi lepas pribadi, kita datang kepada Tuhan. Yesus, kami berseru.
Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti puji nama Tuhan. Kita dengarkan dari pesan-pesan dari hamba Tuhan malam hari ini. So, teman-teman, hari ini sama seperti judul yang kita sama-sama bahas, yaitu Unity is Power. Tadi aku sharing PowerPoint, boleh ditampilin mungkin supaya bisa menolong teman-teman yang lain juga on track dengan apa yang kita ingin bahas sama-sama. Okay. Nah, seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, ini jadi topik yang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena tidak hanya dibahas di gereja, tapi menjadi sesuatu yang hari-hari ini banyak diperbincangkan di dunia marketplace, hari ini bahkan di pemerintahan, dan lain sebagainya. Karena hari ini kita melihat bahwa kesatuan itu sebagai sesuatu yang gampang-gampang susah untuk dijalani seseorang, apalagi di dalam scope, yaitu di dalam kelompok tertentu. Karena teman-teman, kita akan temukan kata ini dimanapun kita berada hari ini. Kita akan temukan di dalam gereja, kita akan temukan di dalam komunitas, apapun yang hari ini kita kerjakan, mungkin kita akan temukan di pekerjaan kita, di keluarga. Topik ini menjadi sangat menarik. Dan seringkali topik ini juga menjadi satu hal yang kita cukup struggle untuk kita doing life with this kind of things gitu, unity atau kesatuan. Oleh karena itu, teman-teman, aku percaya bahwa unity tidak hanya sebuah hal yang given, diberikan, tapi harus diusahakan dan harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, teman-teman, gini, it all start dengan saya membaca satu artikel yang sangat bagus ditulis oleh Pastor Bill Johnson dari Bethel. Dia menulis seperti ini kira-kira bahasa Indonesianya.
satu dan menjadi satu adalah dua hal yang sangat berbeda. Satu bicara tentang ya sudah, ada satu pribadi. Tapi menjadi satu itu tentang bagaimana ada sekelompok orang, ada beberapa individu yang rela untuk melepaskan ideologi, melepaskan pengalaman, melepaskan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanai, yaitu untuk menjadi satu dengan orang lainnya, dengan individu lainnya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. So, ini menjadi hal yang susah. Bahkan hari ini di tengah-tengah keluarga, kalau kita punya kakak, adik gitu ya, kita mengerjakan hal ini tuh gak gampang gitu. Orang yang kembar aja teman-teman, orang yang kembar aja bisa punya karakteristik yang beda, bisa punya kebiasaan yang beda. Untuk mereka bisa jadi satu itu pun effort sebenarnya. Tapi di luar daripada itu, saya percaya bahwa Tuhan mendesain kita untuk kita bisa bersatu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan bilang gini, dua atau tiga orang berkumpul, bersatu, bersepakat, banyak terjemahan yang mengartikan, di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan aku percaya bahwa itu bicara tentang kesatuan, itu bicara tentang power untuk kita juga bisa sama-sama melepaskan setiap ego, melepaskan setiap keinginan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah teman-teman, ada tiga hal hari ini yang aku harap hari ini bisa sampai kepada teman-teman, untuk aku bisa juga sampein, yaitu yang pertama bicara tentang unity tidak sama dengan uniformity. Kesatuan tidak berarti tidak sama dengan keseragaman. Teman-teman, kita tidak butuh menjadi sama untuk bisa bersatu anyway. Kita tidak butuh menjadi sama untuk bisa bersatu. Karena pada dasarnya teman-teman, boleh di next. Kalau kita coba lihat di dalam bahasa aslinya, firman Tuhan bilang gini di Kejadian 2:18, "The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him." Ini biasanya kalau udah ayat ini yang keluar, jiwa jomblo meronta gitu ya. Konteksnya selalu diarahkan ke situ gitu kan. Nggak baik seorang diri, harus punya pasangan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, yang menarik adalah ketika kita coba pelajari lebih dalam gitu ya, bahasa asli dari suitable, bahasa Hebrew-nya tuh adalah kenekdo. Kenekdo. Artinya, aslinya adalah a part opposite atau a counterpart atau sesuatu yang berbalikan, sesuatu yang berlawanan. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan menciptakan, aku akan membuat penolong yang suitable, itu artinya Tuhan akan buat seseorang yang berlawanan, yang a part of opposite. Artinya adalah, sebagai hari ini komunitas, kita doing things in church, kita doing things in community, banyak hal yang hari ini berbeda satu sama lain, teman-teman. Tapi don't worry, itu di-create oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan mau kita berkomunitas, ketika Tuhan mau kita punya hubungan satu sama lain dengan sesama kita, Tuhan create perbedaan itu. Tapi yang menarik adalah, Tuhan tidak create perbedaan itu untuk menjadi konflik, tapi Tuhan justru create perbedaan itu untuk kita bisa berpartisipasi, untuk kita bisa berkolaborasi. Karena teman-teman, percayalah bahwa talking about unity, bicara tentang kesatuan, kesatuan selalu punya sifat yaitu comply. Kesatuan selalu bicara tentang bagaimana kita bisa melengkapi satu sama lain. Tapi teman-teman, di konteks ini, kita juga harus ngerti, comply atau melengkapi satu sama lain tidak berarti juga ketergantungan, no. Tapi ini bicara tentang bagaimana kehidupan kita bisa melengkapi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan secara bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita bisa lakukan secara individu. Tapi poin saya adalah, jadi kalau teman-teman mulai teringat gitu ya, hari ini punya teman-teman gereja, teman-teman cool, teman-teman komsel yang
mungkin sering bergesekan, berbeda banget gitu tipenya. Ada yang satu orang yang pendiam banget, tapi satu sisanya orang yang ngegas banget kalau ngomong. Teman-teman, percayalah bahwa setiap kita didesain Tuhan untuk satu tujuan tertentu, dan seringkali tujuan itu Tuhan create untuk kita bisa belajar juga, untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi satu sama lain. Sekali lagi saya garis bawahi, tapi konteksnya bukan ketergantungan. Nah teman-teman, kita pakai ilustrasi yang paling sederhana aja gitu ya. Kalau hari ini kita bicara tentang musik gitu, kita tentang sebuah setup di dalam musik. Kita hari ini lihat drum. Hari ini kalau ada orang yang solo drum, teman-teman, mungkin kelihatannya cool banget gitu, keren banget. Oke, kalau hari ini kita lihat ada orang yang bisa main keyboard, terus bisa freestyle gitu, bisa jadi ya keren gitu kan, cukup menarik attention gitu. Begitu juga terjadi kalau orang yang bisa main bass, gitar, dan lain sebagainya. Mereka ketika melakukan semuanya itu sendiri, mereka bisa jadi keren. Tapi kebayang enggak teman-teman ketika mereka melakukan semuanya di dalam satu irama, di dalam satu ketukan, di dalam satu tempo, yang terjadi adalah bukan lagi drum, yang terjadi bukan lagi keyboard, yang terjadi bukan lagi hanya gitar, bass, dan lain-lain, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada alat musik itu sendiri, yaitu ada sebuah musik yang tercipta, ada sebuah melodi yang tercipta. Nah itulah bicara tentang kesatuan. Kalau kita sendiri, ya kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ketika kita bersatu dengan orang lain, ketika kita melakukan sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang beyond our imagination bahkan, yaitu Tuhan yang akan terhighlight. Nah teman-teman, kita akan melihat perbedaan ini menjadi sesuatu yang menarik. Di screen teman-teman mungkin ada 4 tipe, mungkin anak-anak komsel atau cool gitu ya, yang sering kali kita temui, dan bahkan orangnya tipenya beda-beda banget gitu, significantly different satu sama lain. Boleh di next mungkin? Boleh di next? Oke, okay. Nah teman-teman mungkin mulai kebayang gitu ya, ada tipe pertama, boleh di back, oke, okay. Ada orang yang rame mungkin ya, yang tiba-tiba kita lagi serius di komsel gitu, tiba-tiba teriak, makan martabak yuk, atau out of the box banget gitu. Dan dia biasanya teman-teman cukup-cukup membangun keadaan, kalau nggak ada dia tuh nggak rame, terus kalau nggak ada dia komsel tuh ada yang kurang gitu. Tapi ada masanya cukup nyebelin juga. Kalau lagi ada yang sharing gitu, gak bisa diem. Kalau dia sharing gitu, bisa setengah jam sendiri gitu kan. Memakan 3/4 waktu dari komsel misalnya. Dan ya orangnya gak fokus dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang dominan misalnya, dia penggerak. Nah ini saya paling gak bisa nih ketemu orang seperti ini biasanya. Karena saya orang introvert teman-teman. Jadi kalau ketemu orang dominan atau si penggerak ini, saya under pressure gitu. Orangnya sering banget ngegas, gak sabar gitu ya. Tapi di sisi lain kalau gak ada dia, kita mau ngomongin makan di mana aja bisa 1 jam. Tapi kalau ada dia kita semua tertolong gitu. Nah tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang tertekan. Nah tapi ada orang yang lain juga, boleh di next. Mungkin waktu lihat ini teman-teman mulai ada top of mind gitu ya. Oh, si Kodani orangnya seperti ini. Kodani, lu dominan kayaknya ya? Dominan gak sih kok? I think. Boleh di next? Sedikit. Nah, ada juga si Diem. Ini... Nah, ini gue nih, ini gue. Gak sih, kayaknya. Orangnya pasif, terus diem banget. Kadang kan kalau waktu dia diem, padahal dia ada di kondisi yang fine gitu ya. Teman-teman yang lain tuh suka... overthinking, bukan overthinking dalam konteks yang negatif ya, kadang orang tuh jadi care banget sama dia, dia lagi kenapa ya, dia lagi ada masalah, atau seperti apa, and so on, dan tapi one day kalau dia bicara gitu ya, semua orang biasanya langsung diem, dan put attention gitu.
Tapi kalau nggak ada orang yang diam ini juga ada yang kurang gitu. Ada lagi orang yang teliti, orang cermat gitu ya. Dia ya dia ingat semua ulang tahun anak-anak Komsel gitu. Dia tahu tuh 2 minggu lalu makan barengnya di mana. Dia tahu tuh si A, si B ibadah 2 minggu lalu, 3 minggu lalu pakai baju apa. Ada orang yang seperti itu. Tapi hal ini juga negatifnya misalnya dia sering berasumsi dan punya ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi semuanya ini teman-teman membuat warna, semuanya ini membuat perbedaan yang actually itu menolong kita untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar. Karena sekali lagi, unity atau kesatuan tidak berarti keseragaman. Kita bisa berbeda, tapi kita tetap bersama ini. Karena firman Tuhan bilang, dia akan ciptakan partner dengan kita, dengan tujuan untuk bisa saling melengkapi. Oke? Okay? Mari. Sama teman-teman mungkin ada di screen sebelum saya masuk poin yang selanjutnya itu Yohanes 17 ayat 2. Pas. Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Oke, okay. Kita mau baca sama-sama teman-teman. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka means us. Oke, okay. Supaya kita semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka, engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka mandang kemuliaanku yang engkau berikan padaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia jadikan. Teman-teman, konteks dari ayat ini sebenarnya aku waktu baca, aku kesulitan buat mengerti. Karena terlalu banyak kata-kata yang diulangi, terlalu banyak highlight yang sepertinya waktu itu Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kita simpulin teman-teman dari 4 ayat yang panjang ini, intinya Tuhan mau bilang gini, agar kita semua menjadi satu, agar kita nih, aku dan teman-teman dan kita semua, kita menjadi satu, supaya mereka, supaya orang-orang di luar sana tahu kalau kita mengenal Allah. Saya ulangi ya. Kita diminta untuk jadi satu supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan, sebelum orang-orang yang belum kenal Yesus, itu tahu bahwa kita mengenal Allah. Oke? Nah teman-teman gini, saya coba pelajari gitu. Setiap kalimat yang diulang-ulang, itu biasanya punya urgensi, punya highlight yang cukup penting untuk kita berikan attention gitu, ada urgensinya. Tapi aku cukup kesulitan teman-teman buat mengerti ayat ini karena gini, firman Tuhan bilang gini, kita harus jadi satu supaya orang yang belum kenal Yesus tahu kalau kita kenal Tuhan. Buat aku nggak nyambung. Buat aku, nggak ada konteks yang masuk supaya Yosa hidup di dalam kekudusan. Karena ketika Yosa hidup di dalam
kekudusan, orang yang belum kenal Tuhan akan tahu bahwa Yosa mengenal Tuhan. Atau kalau Tuhan bilang gini, supaya hidup di dalam belas kasihan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan mengerti kalau Yosa mengenal Tuhan, itu lebih bisa diterima karena lebih make sense gitu. Tapi ini Tuhan minta kita menjadi satu supaya orang-orang bahwa kita mengenal Allah. Agak kurang keren gitu, kurang significantly impactful. Emang kalau kita nggak bersatu kenapa? Nah, teman-teman, saya coba cari tahu sepanjang Yohanes, ternyata sebelum itu di Yohanes, ini konteksnya Yohanes 17, sebelum itu di Yohanes 13, Tuhan kasih clue yang dimaksud bersatu itu apa sih? Kenapa sih kita harus bersatu supaya orang-orang mengenal bahwa kita kenal sama Tuhan? Firman Tuhan bilang gini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman gini, boleh di next? Kita hanya bisa bersatu sejauh kita mengasihi. Forget about unity. Ketika kita tidak berpikir, ketika kita tidak struggle untuk kita saling mengasihi. Kita hanya bisa bersatu sejauh kita mengasihi satu sama lain. Kita tidak akan pernah ada di dalam satu situasi yang bisa get along dengan orang-orang yang hari ini bersama-sama dengan kita kalau kita nggak punya basic foundation-nya, yaitu kasih. Karena di Yohanes tadi, konteksnya tidak hanya bicara tentang menjadi satu, tapi konteksnya waktu sebelum dari Yohanes 17, which is Yohanes 13, Tuhan kasih clue. Yesus kasih clue. Maksudnya bersatu adalah waktu kalian saling mengasihi, waktu kalian bisa menjadi satu, waktu kalian bisa sama-sama mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada diri kalian sendiri. Nah, teman-teman gini, lawan dari kesatuan adalah keakuan. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita akan cenderung mengasihi diri sendiri. Saya ulang ya. Lawan dari kesatuan adalah keakuan. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita akan cenderung mengasihi diri sendiri. Konteks mengasihi diri sendiri bukan self-love yang kita bersyukur atas diri kita dan lain sebagainya. Tapi mengasihi diri sendiri bicara tentang egosentris. Mengasihi diri sendiri bicara tentang kita yang paling penting. Kita harus terima lebih banyak. Kita harus menjadi orang yang jadi pusat perhatian. Ini jadi bahaya banget. Prinsipnya sederhana, ketika kita tidak bisa mengasihi apa yang di luar diri kita, kita hanya akan mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi diri kita sendiri. Dan teman-teman, bicara tentang berhala, berhala tidak hanya ngomongin tentang agama yang salah, berhala tidak hanya bicara tentang K-pop, berhala cuma ngomongin tentang pesugihan dan lain sebagainya. Berhala juga waktu kita mengasihi sesuatu lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Yaitu bisa jadi kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, percayalah bahwa kasih selalu memberi. Kasih tidak pernah mengambil. Kasih selalu konteksnya orang lain beyond ourselves. Kasih selalu konteksnya bagaimana kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kasih tidak bicara tentang saya, tapi kasih bicara tentang kamu gitu, atau teman-teman semua hari ini, orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, ini jadi teguran yang cukup berat, keras juga gitu. Jadi makanan keras juga buat saya, karena seringkali waktu kita coba buat bersatu, kita tuh selalu orientasinya apa yang beda dan apa yang saya benar, yang saya bisa ubah orang lain. Tapi itu bicara tentang
it's all about me. Sekali lagi saya perlu ulang ini nih, kasih bicara tentang orang lain lebih daripada diri kita. Karena lawan dari kesatuan adalah keakuan, lawan dari kita mengasihi adalah waktu kita mengasihi diri kita sendiri. Oke. Nah, teman-teman, konteks ini menjadi lebih deep, boleh di next, ketika kita mengerti bahwa kasih itu sendiri equals dengan sacrifice. Mengasihi dan berkorban adalah dua hal dalam satu tindakan. Mengasihi dan berkorban adalah dua hal dalam satu tindakan. Teman-teman gini, pernah makan mochi kan ya? Teman-teman bisa makan mochi tanpa ngunyah? Keselak gitu kan? Gak bakal bisa gitu. Dan sama, teman-teman gak bisa makan mochi tanpa ngunyah mochi gitu. Kalian gak bisa, kita gak bisa nelen sepotong mochi gitu ya, tanpa ngunyah. Dan hal ini sama, kita gak bisa mengasihi tanpa kita berkorban. Kita gak akan bisa berkoar-koar gitu, oke. Gue mengasihi lu kok, gue mengasihi karena gue tahu Tuhan mengasihi gue, tapi gue mengasihi. Tapi buat kulit ayam yang satu ini nanti dulu misalnya gitu ya. Gak bisa konteksnya gitu. Teman-teman hari ini bicara mengasihi, tapi ada anak-anak gereja mungkin teman-teman dekat kalian yang butuh pertolongan, tiba-tiba teman berpikir di masa-masa lagi mager gitu ya, aduh kayaknya nanti dulu deh, gue lagi mager, gak bisa. Teman-teman ngomong kalau teman-teman mengasihi orang lain, tapi teman-teman gak mau berkorban secara daya, dana, bahkan ada hal-hal yang lain mungkin kita harus korbankan untuk orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, mengasihi dan berkorban adalah dua hal dalam satu tindakan. Kita tidak pernah bisa nelen mochi tanpa ngunyah mochi. Kita nggak bakal bisa mengasihi tanpa kita tahu apa itu berkorban. Kita kadang butuh berkorban, teman-teman, untuk kita tahu apa itu kasih yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, kadang kita perlu struggle untuk kita mengasihi orang-orang yang mungkin hari ini unik. Mungkin, wah kalau udah ketemu orang ini ya, bawaannya tuh tekanan batin ya. Tapi ada waktu kita harus mengasihi untuk kita tahu apa itu pengorbanan yang sesungguhnya. Karena ini gambaran, teman-teman, apa yang sebenarnya Yesus kerjakan di tengah-tengah kita. Teman-teman, sebagai orang-orang Kristen gitu ya, Preston, bukan Kristen, mungkin Kristen yang dari brojol udah tangisan pertamanya haleluya gitu ya. Teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita kenal Tuhan, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan, setuju ya? Kita akan masuk surga, kita akan menerima kerajaan kekal dan lain sebagainya. Kita tahu persis begitu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan garansi. Oke, kita mendapatkan sebuah legitimasi bahwa kita akan masuk surga, kita akan diselamatkan. Tapi tahukah teman-teman, di saat yang sama, ketika Tuhan mati buat kehidupan kita, dia tidak mendapat garansi sama sekali bahwa kita akan mengasihi dia. Saya ulangi ya teman-teman, ini cukup mind blowing buat saya karena secara tidak langsung ini sering kali terjadi dalam hidup saya gitu. Saya percaya gitu bahwa Tuhan mati untuk hidup saya, bahwa ketika Tuhan mati hidup saya dan ketika saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya akan diselamatkan, saya akan menerima jaminan kekal, saya akan hidup dengan janji Tuhan. Oke? Tapi di sisi yang lain, teman-teman, waktu Yesus memutuskan mati untuk kehidupan kita, dia tidak mendapat garansi apakah kita akan mengasihi dia atau enggak. Kan enggak fair gitu.
ini tuh kayak gini loh. Teman-teman datang ke hotel bintang 5 gitu ya. Waktu teman-teman datang masuk ke buffet-nya untuk ke restorannya gitu. Waktu teman-teman datang ke hotel itu kita digaransi. Kita akan mendapatkan makanan dari chef terbaik. Dijamin bahwa semua makanan yang dihidangkan makanan terbaik yang pernah dihidangkan dari bahan-bahan yang paling baik, steril, oke banget gitu. Kita dapat garansi itu semua. Tapi di sisi yang lain, hotel tersebut tidak pernah dapat garansi apakah kita bisa bayar, apakah kita mampu bayar atau enggak. Ini bicara tentang sacrifice. Dan itu adalah yang Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Kenapa? Simple. Karena dia mengasihi kehidupan kita. That's it, that's all. Titik. Love equals sacrifice. Buat aku ini menjadi sesuatu yang gak fair buat Yesus sih. Gak fair dalam arti kita cuma dapat garansi di satu sisi, tapi Yesus sendiri gak dapat garansi. Tapi saya mau bilang gini teman-teman, ini adalah gambaran yang kita sebenarnya harus kerjakan, ini adalah gambaran yang harus kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah yang generation, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah komunitas kita. Ada waktu di mana kita harus berkorban rasa, berkorban perasaan, berkorban pikiran untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kasih. Dan kasih itulah yang akan membawa kita ke dalam satu lingkaran yang kita sebut dengan unity, yang kita sebut dengan kesatuan itu sendiri. Nah teman-teman gini, mungkin ini jadi hal yang terakhir mungkin yang saya akan mau sampaikan teman-teman. Kita melihat teman-teman apa yang Yesus lakukan termasuk pengorbanan dia gitu ya. Sangat hebat, sangat luar biasa gitu. Tapi ada satu point of view yang saya hari ini mau sampaikan kepada teman-teman gini. Bicara tentang pengorbanan, bicara tentang seorang pribadi, which is Yesus yang melakukan pengorbanan untuk kehidupan kita, Yesus lakukan semuanya itu, teman-teman, tidak sebagai Tuhan. Teman-teman harus ingat ini. Waktu Yesus turun ke bumi, waktu Yesus turun ke dunia, Yesus tidak datang sebagai dalam tanda kutip Tuhan. Dia datang sebagai rupa manusia. Jadi teman-teman, buat saya gini, kalau Yesus waktu itu dicambuk, waktu Yesus hari itu disalibkan sebagai Tuhan, mungkin saya akan lipat tangan gitu ya. Saya akan mikir, okay, that's good, that's great, keren. Tapi ya wajar aja gitu. Dia kan Tuhan. Ya make sense, tapi ya ya dia kan Tuhan anyway gitu. Dia dicambuk, dia diludahi, dan dia tetap mengasihi, dia tetap berkorban. Bahkan untuk orang-orang yang mencambuk atau menyiksa dia, it's fine. He's God gitu. Tapi teman-teman kita harus remember one thing for sure. Waktu Yesus melakukan itu semua, dia lakukan as a human. Artinya waktu dia dicambuk, dia sakit. Waktu dia diludahin, dia punya perasaan. Waktu dia dihina, dia sebenarnya punya sesuatu yang bisa perih juga gitu. Tapi ini sebenarnya jadi gambaran teman-teman. Untuk kita jadi self-reminder gitu. Tuhan tuh mau bilang gini, Yesus tuh mau bilang gini. Kalau aku bisa berkorban untuk bisa bersatu dengan manusia, sebagai manusia, dengan wujud manusia, harusnya ini jadi gambaran bahwa kita juga bisa. Balik lagi, kalau dia lakukan itu sebagai Tuhan waktu itu, dalam tanda kutip dia pakai sayap, terus dia ditampol nggak sakit, dia dicambuk, nggak berdarah, mungkin ya kita akan, okay, that's great, keren, cool. Tapi one thing for sure dia lakukan itu sebagai manusia. Dan itu jadi gambaran bahwa dia lakukan semuanya, dia turun ke bumi, dia turun ke dunia untuk bersatu sama kita. Teman-teman, saya berpikir ya, Yesus tuh waktu itu kalah gambreng apa gimana ya, gitu. Dia udah enak di atas, gitu. Dia udah happy-happy, guys. Mungkin
saya nggak pernah juga gitu ya ngelihat apa kondisi di atas, tapi dia udah harusnya udah enak banget gitu di atas, udah berlimpah dengan semuanya. Kita tahu gambaran Alkitab tentang surga dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah dia waktu itu kalah hompimpa gambreng gitu, akhirnya udah deh gue deh yang turun gitu, dan gue menjalani semuanya hanya untuk bersatu dengan kita, hanya untuk menjadi satu sebagai manusia dengan kita, dan pada akhirnya hanya untuk mati di kayu salib. It's kind of huge sacrifice, teman-teman. Harusnya itu menjadi reminder juga sih buat kita semua, teman-teman, untuk kita bisa realize satu hal, bahwa bicara tentang satuan nggak cuma bicara tentang kita ngumpul-ngumpul, bukan cuma bicara tentang kita meeting bareng, tapi kesatuan itu beyond daripada itu semua, yaitu kita melepaskan semua hak kita, kita melepaskan semua ego kita, kita melepaskan semua idealisme kita untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan di atas semuanya. Dan karena itulah firman Tuhan bilang, orang luar akan tahu, orang luar akan lihat ketika kita bersatu, orang luar akan amazed dan mereka akan ngerti bahwa kita mengenal Allah. Kenapa bisa? Karena kita saling mengasihi. So, saya recap teman-teman secara singkat. Saya percaya hari ini jadi message yang singkat, tapi yet jadi reminder untuk kita semua untuk doing our daily life bersama-sama dengan orang-orang yang hari itu Tuhan percayakan bersama-sama kita. Yang pertama, unity doesn't mean uniformity. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Kita tidak butuh menjadi sama untuk bisa bersatu. Dengan perbedaan yang ada, justru kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa unity requires love. Kita nggak akan bisa bersatu kalau kita nggak akan bisa bersatu kalau kita nggak saling mengasihi, karena kita hanya bisa mengasihi sejauh kita bersatu. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya orang luar tahu bahwa kita mengenal Allah. Dan yang paling penting, jadi dasar dari semuanya, teman-teman harus remember juga, love equals sacrifice. Jadi kalau belum merasakan berkorban, mungkin teman-teman harus cari kesempatan untuk berkorban lebih banyak gitu, untuk teman-teman bisa merasakan, oh, mengasihi itu seperti ini ya. Mengasihi seseorang yang emang menyenangkan buat kita, gampang. Mengasihi orang yang setiap bulan ngirimin kita sesuatu, ngirimin kita makanan atau apapun itu, gampang guys. Tapi mengasihi seseorang yang, subhanallah gitu ya, mengasihi seseorang yang gedek banget gitu kalau ketemu orang ini, itu gak gampang. Dan itu butuh pengorbanan. Itu butuh effort yang lebih. Nah, mungkin teman-teman mulai keinget kan, ada si A, si B, si C. Tapi ya mungkin kita butuh mulai doing something. Baby step gitu, untuk lakukan sesuatu untuk kehidupan dia juga. Dan saya percaya teman-teman, unity ini pada akhirnya gak cuma bicara tentang sebuah kelompok kita, gereja kita, gak cuma bicara tentang komunitas kita, tapi ada sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana hari ini kita bisa punya impact, kita punya dampak tidak cuma di dalam gedung gereja. Dan ini akan kita bawa, kebiasaan ini akan kita bawa kemanapun kita berada, termasuk tempat di mana hari ini Tuhan berikan platform untuk teman-teman melayani, gak cuma di gereja, di marketplace, di keluargamu, dimanapun hari ini Tuhan tempatkan teman-teman semua. So, hopefully teman-teman ini bisa jadi reminder, bisa jadi dasar juga untuk kita ingat bahwa apa yang Yesus lakukan, itu kita juga bisa lakukan. Oke? Okay?